Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog. Jadi kali ini saya akan berbagi. Ini mungkin orang kalau tidak direkam, orang tidak percaya ya, bahwa ada ditemukan terowongan bawah tanah. Jadi nggak tahu ini era, mungkin era Raja Airlangga zaman dulu. Karena Raja Airlangga zaman dulu itu kan yang membangun ini ya, yang ditulis di prasasti itu, membangun bendungan daripada Sungai Berantas. Ini saya berada di Sungai Berantas, Megalo Jombang, ini dekat pasar ya. Dan di sini ternyata itu pada waktu pembangunan kemarin ini ya, hanya baru beberapa bulan kemarin itu kan dibangun. Itu ternyata ditemukan di bawah sungai ini, itu ada bangunan bawah tanah, bangunan entah dari bangunan kuno ya, bukan gua alami, tapi gua, bangunan terowongan bawah tanah. Itu dari bawah Sungai Berantas dan sampai tembus beberapa ratus meter sampai ke tengah sekitar lapangan Megalo lah. Ya, mari kita lihat. Seperti ini ya, saya berada di pinggir daripada Sungai Berantas. Dan saya akan tengok dulu Sungai Berantas seperti apa. Nanti akan saya tunjukkan terowongan bawah tanahnya yang baru ditemukan. Mungkin ini dibangun era Raja Airlangga, tapi kok anehnya berada di bawah daripada Berantas. Dan ini juga mengherankan ya, bangunnya gimana zaman dulu. Nah, seperti inilah, ini adalah Sungai Berantas dan ini adalah tambangan perahu. Loh, jadi di tengah-tengah, oh mungkin ini ya. Nah, mungkin teka-teki saya agak sedikit terjawab. Jadi di sana, mari kita lihat, di sana itu ada persimpangan itu ya, jalan dari persimpangan Sungai Berantas. Nah, di sana ada sungai, persimpangan Sungai Berantas. Di bawah jembatan ini ada tembusan sungai. Dari ini lurus ke sini, lurus ke tengah Sungai Berantas, di bawah Sungai Berantas itu mungkin tembusannya itu mungkin sampai ke sana. Dan pada waktu ditemukannya itu di sini ya, pada waktu membangun kemarin di bawah sini, kira-kira di dekat itu bu itu ya, yang grojok-grojok di depannya itu memang kalau kita lihat ya kenceng, jadi searah sejajar dengan sungai di sana. Nah, jadi Sungai Berantas itu ada seperti persimpangan ya, seperti huruf T itu. Itu tembus ke sini, lurus ke sini itu terdeteksi dan tidak berani merusak sebetulnya. Jadi diingati, istilahnya karo sing bego itu diingati. Dan memang ya betul, ini memang sebetulnya terdeteksi bukan hanya sekarang. Jadi zaman dulu pernah orang-orang pengairan itu ada yang membocorkan bahwa ini Megalo ini ya, kalau ini sampai bocor itu bisa tenggelam. Katanya memang betul bahwa memang ada terowongan bawah tanah, tapi bangunan kuno, bukan terowongan secara alami, tapi bangunan bata seperti itu ya, kayak bangunan kuno. Itu terowongannya tembus sampai ke Megalo, ke itu ya, orang Megalo mungkin tahu ya, ke itu loh, terdeteksi itu sampai kira-kira lapangan Megalo. Jadi jaraknya sekitar, kalau dari sini ke lapangan Megalo itu sekitar 300 meteran lah ya. Dan di sini ini bekas daripada, sisa daripada pembangunan. Mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya. Wong saya sendiri saja juga tidak percaya, tapi ya memang ada seperti itu ya. Jadi ini bukti bahwa penemuan situ-situ di sini. Nah, ini diberi tenger ini ya, ini bekas pembangunan, terus tembus ke sana. Akan saya tunjukkan. Dan ini adalah buk kuno zaman Londo, ini juga ya zaman Belanda. Jadi zaman Belanda itu sudah membangun seperti ini jembatan. Terus di sini itu ada
banyak sekali ya orang ngopi-ngopi di sini. Nah, terus di situ ada Tugu Megalo. Ini adalah Tugu Megalo. Dan ini loh, dari sini tembus ke sampai ke lapangan. Jadi arah dari lapangan itu tower itu. Tower itu ada di samping daripada lapangan Megalo. Jadi kita bisa mengande-ngande. Jaraknya sekitar 300 meter lah. Kalau 300 meter sampai 500 meter. Kalau dari sini itu terdeteksi betul bahwa terdeteksi sebuah terowongan bawah tanah seperti itu. Jadi di sini sampai ke sana. Dan saya akan coba mendekati yang namanya itu Tugu Megalo. Mungkin orang bertanya-tanya, Tugu Megalo seperti apa ya ini? Ikon daripada Megalo. Jadi ya Megalo itu punya tugu. Ini namanya Tugu Megalo. Loh, dari sana kelihatan ya. Cuma saya malu kalau mau ke sana. Soalnya saya itu kalau nyuting itu ya, kalau di desa itu kok malu gitu loh. Tapi kalau di alas ya enggak malu. Cuma kalau di desa itu malu. Soalnya saya itu sebetulnya orang pemalu sebetulnya. Tapi berhubung ini terpaksa ya malunya anu. Nah, ini adalah Tugu Megalo. Nah, mungkin orang dari jauh itu tidak tahu Tugu Megalo ya ini. Ini adalah Tugu Megalo. Jadi saya ulang tadi ya. Di sinilah tembusan daripada sungai bawah tanah. Terowongan bawah tanah yang diprediksi itu sudah ada zaman Belanda, bahkan lebih, mungkin juga itu dibangun pada kerajaan Raja Airlangga seperti itu. Tapi karena ini airnya banyak ya tidak terlihat. Mungkin kapan-kapan nanti kalau sudah tidak ada airnya, saya bisa vlog ulang terowongan bawah tanahnya seperti itulah. Jadi masih banyak sekali keajaiban alam sekitar kita yang belum banyak diketahui orang. Jadi ini bukan saya, bukan ngarang ini ya. Ini asli. Ini asli ya. Kalau tidak percaya bisa ditanyakan pihak dinas pengairan bisa. Karena ini sudah kesuwur. Istilahnya kesuwur itu apa ya? Kesuwur itu sudah populer seperti itu. Bahwa zaman dulu itu sudah sering ditemukan. Makanya orang yang pekerja yang sing ngeruk-ngeruk itu berhati-hati. Seperti itu berada itu, soalnya itu kalau jebol katanya itu Megalo bisa tenggelam kalau sampai terowongan bawah tanahnya itu jebol. Karena apa? Karena itu tembus dari dasar laut, dasar itu loh, berantas. Makanya di sini ya pada waktu itu, nah di bawah sini sekitar kira-kira inilah yang ada bekas bangunan. Kira-kira terdeteksinya itu di sini, terowongan bawah tanahnya yang kemungkinan dibangun dari era Airlangga itu. Ini sampai lurus ke tadi, ke Sungai Berantas tadi. Itu pada waktu yang membego, yang ngeruk, sing ngeruk istilahnya, itu berhati-hati tidak boleh rusak. Soalnya konon kalau rusak, itu air bisa meluap. Bahkan dari Berantas itu bisa tumpah ke sini. Seperti itu. Dan zaman dulu itu bikinnya gimana gitu loh. Ya mungkin barangkali ada yang tidak percaya. Ya mosok sih. Ya coba dicek ke dinas yang membangun daripada sungai ini. Karena saya tidak ngarang. Informasinya seperti itu. Gitu ya. Ya sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.